Hai sahabatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di malam hari ini, sahabat ya, dengan kawanmu ini. Nah, jadi malam ini nih kita pengen berburu lagi nih pakai tombak inilah, pakai tombak kita ini, sahabat ya. Nah, ini baru lagi berburu di malam hari, sahabat ya, berburu di malam hari lagi nih kita ini. Ya, mudah-mudahan dipermudahkan rezeki kita dan semoga ada sesuatu yang kita bisa bawa pulang, sahabat ya. Oke, sahabatku semuanya, kita lanjut berburu lah. Lele, sahabat. Tapi ukurannya ini masih kecil. Nih. Nah, tuh. Wih, kurus. Wih, kurus lelenya, sahabat. Nah. Nah, sahabat tuh, lelenya kurus. Kok bisa ya? Ada lele kurus kayak gini, sahabat deh. Tuh di bawah tuh. Tuh. Kurang makan, sahabat. Oke, kita lanjut berburu saja, sahabat ya. Nih, sahabat nih. Ada lagi nih di bawah nih, sahabat nih. Lele yang kejebak di dalam botol, sahabatku semuanya. Nih. Lelenya ini kejebak dalam botol, sahabat. Lele kejebak dalam botol, sahabat. Gak kentara ya. Tuh, sahabat. Di bawah tuh. Lelenya kejebak dalam botol, sahabat. Waduh, kasiannya ini lele, cuy. Terjebak dalam botol. Kita coba keluarkan, sahabat ya. Nih, kejebak dalam botol ini. Lelenya kecil. Nih, sahabat. Saya udah belah botolnya ini. Ah, udah saya belah, sahabat ya. Ke parang. Nih, lelenya nih. Sahabat nih. Woy, kasiannya lelenya, sahabat nih. Sampai tinggal kepalanya yang gede, sahabat. Mungkin udah lama di dalam botol situ, sahabat ya. Lelenya nih. Nah, udah lama, sahabat. Waduh, kasihan lelenya ini. Kita lepas aja, sahabat ya. Nih. Kita lepas aja ini, sahabat. Ke air. Kasihan. Nih. Kita lepas, sahabat. Nih, lelenya nih. Oke. Alhamdulillah, lelenya udah selamat itu, sahabat ya. Biarkanlah dia mencari mangsa supaya dia bisa gede. Oke, sahabatku semuanya tuh, lelenya tuh. Oke, sahabat. Ini bisa dipelihara, tapi dia biarlah dia ini, sahabat. Apa namanya, mencari makanannya sendiri. Lanjut. Ikan laut, sahabat tuh. Ikan laut. Dia mau lari juga. Akhirnya lari juga. Kena, sahabatku semuanya. Ikan lautnya. Nah, di laut. Nah, tuh. Ikan kalamputa namanya, sahabat, di sini. Oke. Alhamdulillah, lumayan. Anakan ikan gabus, sahabat nih. Di bawah nih banyak sekali nih. Nah, induknya ada di sini nih. Induknya, sahabat ya. Banyak sekali tuh anakan ikan gabus baby. Kita lanjut saja, kita jangan hiraukan itu, biarkan dia berkembang biak.
sahabat ya. Maaf agak silau sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gila tuh. Apakah kena? Kalau saya rasa enggak. Tombaknya walaupun tidak asah. Ya. Lanjut lagi lah. Sahabatku semuanya, timbakau. Itu timbakau sahabat. Di bawah tuh. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Babon. Alhamdulillah. Tembak kau sahabat. Ular babon. Di bawah tuh ular babon tuh. Wih. Kepitingnya sahabat deh, langsung keok dia. Mantap. Alhamdulillah. Nah, rezeki nomplok. Sahabatku semuanya, mantul. Ikan laut lagi. Kalam putih sahabat. Kena. Hai. Alhamdulillah. Putihnya sahabat. Nah, itu dia tuh ikan kalam putih. Oke sahabat kesemuanya tuh. Oh, lanjut lagi. Alhamdulillah. Oke, menggelepar-gelepar dia. Piton sahabat, jumpa lagi kita sama ular piton sahabat. Panjangnya sahabat tuh banyak sekali sahabat. Piton. Lari kemana dia? Itu ularnya. Sana tuh sahabat. Ular pitonnya tuh. Itu sahabat tuh. Ular pitonnya tuh. Panjang kan? Masuk. Ularnya itu lagi nyari mangsa sahabatku semuanya. Nah sahabatku semuanya, alhamdulillah rezeki malam ini tuh ya kita harus syukurilah sahabat ya, berapapun itu yang kita dapatkan ya. Mau di apa sahabat ya, karena sekarang itu di sini walaupun hujan tetapi spotnya itu udah agak-agak mengering sahabat ya, karena panasnya itu luar biasa. Walaupun hujannya kadang 2 hari sekali tetapi spotnya itu cepat mengering. Ini saya baru berburu di malam hari lagi sahabat ya, sungguh sangat was-was karena sendiri. Sampai-sampai kita nengok ular piton lagi itu sahabatku semuanya. Bah. Ya alhamdulillahnya itu kita dapat kepiting sahabat ya. Saya itu lama gak makan kepiting.
Mungkin besok-besok kita ke sana aja sahabat, ke apa namanya, ke dermaga cari-cari kepiting ya. Kepiting apa namanya? Kepiting sengkang sahabatku semuanya. Oke, sahabatku semuanya, jangan kecewa dengan apa yang saya hasilkan malam ini karena banyak apalah adalah sesuatu yang kita tidak ambil sahabat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap dan sehat selalu untuk sahabatku semuanya dimanapun berada.